Halo semuanya, balik lagi di channel ini ya. Pengen handphone kalian semua bisa muter-muter sendiri saat mengambil video. Di sini saya ada satu barang dan mari kita review sama-sama setelah yang satu ini, guys. Halo semuanya, seperti video yang di depan, bagaimana cara handphone kita bisa muter-muter saat kita mengambil video ya guys ya, khususnya bagi sobat semua yang suka banget buat video cinematic. Di sini saya sudah ada satu barang, yaitu Avi MRP01 guys. Nah ini guys, Avi MRP01 guys. Ini adalah alat yang recommended banget untuk smartphone kita biar bisa muter-muter guys, untuk membuat video cinematic tentunya. Sebelum kita buka, kita lihat-lihat dulu kotaknya guys ya. Kotak depannya begini ini. Ada tulisannya Avi MRP01 dan di samping juga ada samping ya. Nah, di sini juga ada sudah 360 electric panorama head guys. Ada Bluetooth remote ya, remote Bluetooth panorama foto still cam. Oke, penasaran, mari kita buka sama-sama guys. Oke guys, kita buka sama-sama ya. Susah banget guys. Sorry, tangan saya yang satunya ada sakit, jadi mohon maaf guys ya. Oke, kita buka guys. Nah, ini dalamnya guys. Oke, kita langsung ada dapat buku manual guys ya, manual. Dan di sini juga ada remote control ya guys ya, remote control. Dan juga dapat ini guys, holder yang ini mungkin untuk action cam ya, ini. Dan juga di sini dapat ini guys. Nih, holder untuk handphonenya guys. Dan ini adalah USB untuk ngecas ya, untuk ngecas baterai. Dan juga kita dapat ini guys, dapat ini ya, bag ya guys, untuk tempat ini guys. So simple lah, kita bawa kemana-mana untuk nyimpennya guys. Dan ini dia barangnya guys. Dan ini barangnya guys, kecil banget ya ini. Oke, mungkin kita alihkan dulu. Oke, inilah penampakannya guys. 360 derajat ya guys ya, electric panorama head guys. Di sini ada switch on off nya guys, powernya ya di sini. Dan di sini juga ada tulisan Avi, dan di bawahnya sini ada USB charge ya, ini untuk ngecas. Dan ada lagi satu di sini. Nah, di sini ada sensor, ini untuk remote controlnya guys. Oke, coba kita buka. Ini kita buka gini guys, supaya dia nggak jatuh. Dia sudah ada stand tripodnya guys. Nah, begini guys. Nah, ini penampakannya guys. Dan kalau kita pakai smartphone, kita gunakan yang ini ya.
mungkin akan seperti ini guys. Dan remote ini juga dan ini adalah remote nya guys. Di sini ada tombol power untuk stop dan menjalankannya guys, stop ya. Ini untuk pusing rotate ke kanan, rotate ke kiri. Ini juga bisa kita gerakkan bolak-balik guys. Dan ini untuk speed dia guys ya, kita bisa kurangkan dan kita bisa cepatkan. Nah, dan ini untuk saat dia, ini untuk 10 saat guys, 10 second guys ya. Oke, mungkin kita akan coba pasang ya di sini. Kita coba pasangkan handphonenya di sini. Ini kayaknya nggak usah dihidupkan aja. Ini untuk demo saja guys ya. Oke. Begini penampakannya. Guys, dan coba kita on kan di sini. Nah, ini di sini switchnya ada on. Nah, kalau lampu sudah biru berarti sudah jalan guys. Dan kita tekan yang ini guys, pusing kanan atau pusing kiri. Coba kita putar guys ya. Nah, ini guys, ini posisi dalam keadaan speed up. Coba kita turunkan. 1 2 3 4. Oh, dia ada 4 aja guys. So kita bisa slowkan sampai 4 dan kita bisa cepatkan 4 kali guys. Dan juga di sini juga ada ini untuk mode yang ini guys ya. Contohnya seperti ini guys. Jadi mungkin sobat semuanya yang pengen buat video sinematik, alat ini recommended banget ya guys ya. Dan kita juga bisa apa, kita coba matikan dulu, stop dulu, dan kita gunakan mode 10 second ya guys. Ini kita ini mode 10 second guys. Nah, dia akan dalam 10 saat detik dia akan muter sendiri guys. Nah, dalam hitungan 10 detik dia akan muter sendiri. Jadi mungkin sobat semua yang pengen beli ini barang, nanti saya sertakan link pembeliannya di deskripsi bawah guys. Sobat bisa klik aja dan lihat sendiri spesifikasi, harga dan barangnya guys. Oke, dan di bawah sini juga ada ini untuk tripod guys ya, untuk kita pasang tripod dan kita berdirikan di atas tripod. Ini juga ada disiapkan tempat lubang skrunya guys ya, lubang skrunya untuk tripod guys. Jadi alat ini recommended banget untuk sobat semuanya yang suka buat video sinematik, mungkin ini sangat bermanfaat. Ya, sekali lagi yang pengen beli barang ini, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi bawah guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu review 360 electric panorama head guys ya, dari produk dari Evi.
dari Evi MRP 01 guys. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.